Halo adik-adik, ketemu lagi di Nauna TV. Belajar yang asyik. Halo adik-adik, yuk belajar penjumlahan dan pengurangan bersama Upin dan Ipin. Terima kasih kak. Berapakah hasil dari 5 ditambah 3 dikurangi dengan 4? Kita gunakan garis bilangan untuk mencari tahu jawabannya. Pertama, kita pilih angka 5. Kemudian, karena di sini ditambah dengan 3, maka kita bergerak ke kanan sebanyak 3 langkah. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3. Kita berhenti di angka 8. Kemudian, dikurangi dengan 4, berarti kita bergerak ke kiri sebanyak 4. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4. Jadi, karena kita berhenti di angka 4, maka jawaban 5 ditambah 3 dikurangi dengan 4 sama dengan 4. Berapakah hasil dari 8 ditambah 2 dikurangi dengan 6? Kita gunakan garis bilangan. Pertama kita pilih angka 8. Setelah itu kita tambah dengan 2. Maka kita bergerak ke kanan sebanyak 2 langkah. 1, 2. Kita berhenti di angka 10. Selanjutnya dikurangi dengan 6, berarti kita bergerak ke kiri sebanyak 6 langkah. Mari kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita berhenti di angka 4. Maka jawaban 8 ditambah dengan 2 dikurangi dengan 6 sama dengan 4. Berapakah hasil dari 10 ditambah 5 dikurangi dengan 9? Kita gunakan garis bilangan untuk mencari tahu hasilnya. Pertama, kita pilih angka 10. Kita lingkari angka 10. Kemudian kita tambahkan dengan 5. Maka kita bergerak ke kanan sebanyak 5 langkah. Mari kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Kita berhenti di angka 15. Setelah itu kita kurangi dengan 9. Berarti kita bergerak ke kiri sebanyak 9 langkah. Kita hitung bersama-sama sebanyak 9 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita lingkari angka 6, maka jawabannya adalah 6. Berapakah hasil dari 9 ditambah 8 dikurangi dengan 5? Kita selesaikan dengan menggunakan garis bilangan. Pertama kita pilih angka 9. Kita lingkari angka 9, kemudian kita tambahkan dengan 8. Berarti kita bergerak ke kanan sebanyak 8 langkah. Mari kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita berhenti di angka 17. Selanjutnya kita kurangi dengan 5. Berarti kita bergerak ke kiri sebanyak 5 langkah. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Maka hasilnya 9 ditambah dengan 8 dikurangi dengan 5 adalah 12. Berapakah hasil dari 11 ditambah dengan 8 dikurangi dengan 9? Mari kita hitung bersama-sama dengan menggunakan garis bilangan. Pertama kita pilih angka 11. Kemudian kita tambahkan dengan 8. Maka kita melangkah ke kanan sebanyak 8 langkah. Yuk kita hitung bersama-sama.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita berhenti sementara di angka 19. Kemudian dikurangi dengan 9 berarti kita bergerak ke kiri sebanyak 9 langkah. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita berhenti di angka 10. Berarti 11 ditambah dengan 8 dikurangi dengan 9. Jawabannya adalah 10. Berapakah hasil dari 15 ditambah 5 dikurangi dengan 11? Yuk kita hitung bersama-sama dengan menggunakan garis bilangan. Pertama kita pilih angka 15. Kita lingkari angka 15. Kemudian dijumlahkan dengan 5. Berarti kita melangkah ke kanan sebanyak 5 langkah. Yuk hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Kita berhenti sementara di angka 20. Selanjutnya kita kurangi dengan 11. Berarti kita melangkah ke kiri sebanyak 11 langkah. Kita hitung bersama-sama kembali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan terakhir 11. Kita berhenti di angka 9. Berarti 15 ditambah 5 dikurangi dengan 11. Jawabannya adalah 9. Betul. Jangan lupa subscribe, like, and share.